Yuk, cek sound, cek sound. Kembali lagi dengan gue. Di sini gue mau ngasih lihat gimana lawan final boss Meliodas dan Elizabeth tanpa perlu bawa hero yang sedang kami itu. Di sini kita mudah hard aja ya, yang agak mudah ngasih taunya. Di sini kita bisa pakai Escanor hijau atau merah, terserah punyanya yang mana. Lalu bawa terserah, dan yang penting tuh bawa Merlin ya. Kalau bisa Merlin merah, karena skill bekunya tuh pakai banget. Yaudah langsung aja. Sebenarnya lawan ini nggak susah ya kalau udah tahu caranya. Yang pertama itu kamu targetin dulu si Elizabeth-nya, dihirauin aja Meliodas-nya. Terus di sini kalian terserah deh mau pakai skill apa aja. Karena kalau masih di fase pertama itu gak sakit ya, jadi biasa aja gitu. Terserah lah Meliodasnya mau ngetek berapa juga. Cuman yang kalian harus tahu nih, kalian coba tabung skill yang S ini nih, karena sangat kepake ya. Tabung aja guys, tabung menabung. Nah itu dia, kalau counter tuh kita nggak usah arahin ke dia, cuekin aja bos. Invasion Arrow. Watashi ni kenka wo uru to wa. Iya deh, di counter. Kalau di mode selain hard itu sakit banget ya. Cuman belum hard, biarin aja deh. Kalau dia counter gini sih sebenarnya gampang. Kalian tinggal pakai S, lalu counternya akan berhenti sendiri deh. Cuman enakan tuh disimpan sampai level 3 buat di fase kedua. Kalau udah pakai S tambah ulti, pedes. Mamam. Yaduh, penuh lagi. Cuman sih mau dipakai atau enggak, ultinya terserah kalian ya. Kalau mau dipakai, dipakai aja. Enggak juga tidak masalah, buat di fase 2 biar cepat. Serah. Di fase 2 tuh tetap kalian fokusnya ke Elizabeth-nya aja,
karena sumber penyakit itu dia. Kalau mau cepat, easy sekali, kalian bekuin pakai ulti, selesai, satu mati dah. Pedes. Satu turun udah begini. Next turn clear. Di fase kedua, kalau kalian rajin nabung di fase pertama. Oke, easy sekali bukan? Gak sesulit yang sebelum-sebelumnya. See you, thanks.